Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara berharap perbahasan laporannya buat kali pertama di Dewan Rakyat pada penggal ini dapat mengubah persepsi kepentingan dokumen itu berbanding hanya diletak di meja Ahli Parlimen tanpa dibaca. Pengerusinya Mas Emeriati Samsudin berkata pihaknya menghargai peranan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul bersetuju merealisasikan reformasi itu yang sepatutnya dibuat pada mesyuarat kedua tahun ini bermula 24 Jun lalu hingga Khamis ini. Saya konsistenlah. Perlu dibahaskan laporan PAC itu sebab even hari ini pun antara perkara-perkara yang dibangkitkan, yang disuarakan, walaupun laporan tu dah letak atas meja, tapi ada orang tak baca pun. Berapa banyakkah ahli parlimen yang membaca laporan PAC itu? Menurut Mas Emeriati yang juga ahli parlimen Masjid Tanah, siasatan PAC menjadi satu daripada sumber bebas yang boleh menjawab kepada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, pembaziran dan ketirisan wang kerajaan. Tahun lepas diberikan kepada ahli parlimen untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Pada saya lebih baik bahas laporan PAC sebab itu lebih menyeluruh dan dah dibuat siasatan proceeding dan segalanya ada dalam laporan tersebut. Sehingga 31 Julai, 54 mesyuarat PAC dijalankan manakala 16 lawatan kerja serta verifikasi dan 16 pembentangan laporan.